Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya dengan berdialog bersama ratusan tenaga kesehatan di Jakarta. Di hari kampanye ke-52, Capres Anies Baswedan berkampanye di Jakarta dengan menggelar acara Desak Anies yang diikuti oleh ratusan tenaga kesehatan dari berbagai daerah. Anies berdialog dengan para tenaga kesehatan dan menjawab sejumlah pertanyaan terkait masalah kesehatan dan kesejahteraan medis di Indonesia. Anies menekankan kesejahteraan tenaga kesehatan menjadi penting untuk membangun ekosistem dunia medis di Indonesia menjadi lebih baik. Pesan yang kami sampaikan tadi adalah pesan keterbukaan, bahwa kami terbuka untuk mendiskusikan masalah-masalah kebijakan kesehatan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik, agar orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan bekerja dalam ekosistem yang sehat. Kualitas kesehatan nasional itu juga setara dengan kesejahteraan tenaga kesehatannya. Dan itu juga yang menjadi prinsip yang hendak kami pegang.